Boleh test tengok tak YouTube ada tak live untuk yang tak datang. Ada. Ini lah, buat-buat. Baik, buat-buat.
Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita masuk frequency response. So untuk lesson learning outcome untuk slide ni, yang pertama apply frequency response curve, draw frequency response curve of an amplifier, write important parameters of a frequency response curve. Ada tiga, maximum voltage gain in decibel unit, cut off frequencies dengan frequency bandwidth. Use term decibel, so kita ada AV max dengan AV max in dB. Yang kedua, apply frequency response characteristic of an amplifier, calculate maximum voltage gain in decibel AV max dB using the formula AV max decibel equals to 20 log AV max. Chapter 3 lagi. Slide nombor 4. Sketch cut off frequencies of all frequency at negative 3 dB gain. Calculate cut off frequencies. Use frequency bandwidth and relate to a performance of an amplifier. Calculate frequency bandwidth. Plot frequency response curve for common amplifier, common emitter amplifier circuit. Understand classification of an amplifier. So use frequency bandwidth and relate it to the performance of an amplifier. Calculate frequency bandwidth from the formula BW to bandwidth equals to FC2 minus FC1. So kita ada frekuensi tinggi, tolak frekuensi rendah. Plot frequency response curve for a common emitter amplifier circuit. Write important parameters of the frequency response curve. So frequency response for BJT amplifier, apa dia, what is a frequency response? So frequency response is the measure of any system output spectrum in response to an input signal. So kita nak compare output dia dengan input dia. Frequency response curve are often used to indicate the accuracy of electronic component or system. So frequency response ni normally digunakan untuk menentukan accuracy sesuatu komponen elektronik di dalam sesuatu sistem. So kita nak tengok kalau contoh ni ada dua jenis, ada dua frekuensi A dan B. So yang mana lebih baik? So dia kata when a system or component reproduce all desired input signal with no emphasis or attenuation of a particular frequency band, the system or component is said to be flat or to have a flat frequency response curve. So an ideal flat frequency response means that the microphone is equally sensitive to all frequencies. Chart B tu is better than the chart A, resulting in a more accurate representation of the original sound. So kalau kita tengok ni untuk sistem audio, contoh dia microphone, ada dua signal, satu dia tak stable, satu lagi stable. So ideal dia kita nak yang stable tu lah, satu straight line tu. So bermaksud dia dapat pick up semua frekuensi di dalam range tu. So kalau kita tengok ni, the frequency response curve of an amplifier, the gain is maximum in the mid band. So untuk sesuatu sistem kita tengok bandwidth. Bandwidth adalah dia punya
ruang lingkup di mana frekuensi tu berada. Contoh kalau kita tengok radio signal, kita ambil contoh era punya radio signal. So dia ada bandwidth dia. Bandwidth ni dalam range tu frekuensi radio era tu kita dapat. Selagi dia berada dalam bandwidth tu. So dia ada satu frekuensi tinggi, maksimum frekuensi dia FC2 tu, dan minimum frekuensi dia FC1. So kita tolak tu kita akan dapat bandwidth. Bandwidth tu kita panggil hard limit dia. Dalam tu hard limit dia. So sebab tu kalau kita tengok dekat KL lain, dekat Perak lain, frekuensi dia kan, signal dia. So selagi dia berada dalam bandwidth tu, itulah radio era punya bandwidth. So kita akan dapat radio era punya signal. Sama juga macam kita punya mikrofon. Kalau kita cakap, selagi dia berada di dalam bandwidth tu, kita boleh dengar dengan elok. Bila dia terlampau, dia frekuensi lebih tinggi, lebih tinggi daripada FC2, kita dah tak boleh dengar. Dia frekuensi tinggi. So FC1, FC2 ni kita panggil, FC2 adalah upper cut off frekuensi dan FC1 tu adalah lower cut off frekuensi. So most amplifiers have relatively constant frequencies. This is called the bandwidth of the amplifier. As the frequency response curve shows, the gain of an amplifier remains relative constant across a band, ataupun kita panggil yang tengah-tengah tu, antara tinggi dan rendah tu kita panggil mid band of frequencies. So two frequencies of interest is FC1 and FC2 are identified as the lower and upper cut off frequency. So nanti kita akan tengok macam mana kita nak dapatkan value-value dia ni. So FC2 and FC1 also known as negative 3 dB point. At this point shows the frequency and power gain equals 50% of its mix band value. So ada tiga parameter yang kita nak guna pakai. Yang pertama kita panggil power gain in dB, current gain in dB, voltage gain in dB. So sebelum ni saya dah cerita pasal gain. So bila gain, kita tahu dia adalah ratio antara output dengan input. So output bahagi dengan input, itu dalam gain. So kalau nak tukar dia ke dalam unit decibel, kita ada tambah yang kat depan tu, log. So kalau sebelum minggu lepas kita cari contoh, kita cari voltage gain. So kalau dia minta voltage gain in dB, value voltage gain yang kita dapat tu kita darabkan dengan 20 log. Ha, kita dapat dalam unit decibel. dB tu decibel. Okay, so unit dalam decibel kita ada log tu. So ada perbezaan dekat power gain, current gain dengan voltage gain. So power gain dengan current gain kita guna 10 log. Voltage gain kita guna 20 log. So itu standard. Ha, kena ingat yang tu. Voltage dia 20. Okey, bila nak buat tu kita kena tengok contoh lah, senang sikit kan. Tengok contoh calculation. Thank you.
So kita ada circle ni. Dia bagi circuit, common, emitter, amplifier. Macam mana kita nak tahu dia common, emitter, amplifier? Kita tengok emitter duduk dekat ground. Dia sambung dengan ground. So dia common emitter. So kita ada C, kita ada D, kita ada E. So VB, macam mana dapat VB kalau guna multimeter? Awak ada multimeter, awak nak ambil VB. Practical test minta VB. Macam mana nak ambil? Ni awak ada multimeter. Positif, negatif. Prop keluar. Ha, kat mana nak letak prop ni? Nak ambil voltage pada base. BNP apa semua? Ha, ha. So, mati meter. Satu letak kat base, satu letak kat ground. Dapat VB, sama dengan VDB lah. Kalau dia letak VCE, mati meter pergi dekat C, ni pergi dekat E, VCE. VC positif multimeter pergi dekat C, negatif pergi dekat ground, dapatlah VC. Itu kalau secara praktikal kita nak ambil bacaan menggunakan multimeter. So sekarang ni kita nak buat calculation. So ini sekarang ni kita buat adalah DC analysis. So samalah, kita nak kena buat KVL untuk dua loop. Kita ada loop satu yang sini dengan loop dua yang ni. So loop satu kita ada water supply lah. Yang ni bila bahagian base kita panggil VDB lah. Sama dengan VRB tambah dengan VBE. Sini V ni RB. So yang ada lagi kita ada VBE. So tambah VBE. So, dalam kes ni kita nak cari IB, eh? IB. Yang kita ada value kita masukkan terus. VBE kita ada 16 volt. VRB kita tak tahu. So kita ada IB darab dengan RB campur dengan VBE 0.7. So kita cari IB sama dengan 16 tolak 0.7 bahagi dengan 470 kilo ohm.
So kalau dalam slide dia mengambil kira, dia abaikan BDE 0.7. Dia ambil value 0. So dia neglected lah. So dalam ni saya nak awak biasakan ambil. So ambil, masuk ke dalam calculation. Kira dapat berapa? Tolak 0.7 bagi 470 32.55. Betul. 32.55 micro ampere. So kita dapat IB, kita boleh dapat IC. IC sama dengan beta IB. Betul. So IB dalam beta kita ada 90, daraplah dengan 32.55 microampere. Kita dapat 32.55 darab dengan 90, 2.93 mili. So IC sepatutnya lebih besar daripada IB. So habis untuk loop yang pertama. So sekarang ni kita tengok loop yang kedua. Loop yang kedua adalah daripada voltage supply, lalu C, lalu RC, lalu C, lalu E pergi ke ground. So kita ada yang loop yang kedua, kita ada voltage supply dia adalah VCC sama dengan VRC campur dengan VCE. Sampai sini tak ada dah, habis. Tak ada, kita panggil tak ada voltage drop. Kalau ada RE, adalah tambah VRE. So sekarang ni tak ada. So ini je ada. So kita ada 16 campur dengan RC, RC campur dengan VCE. So kalau kita tengok kat sini, value yang tak ada adalah VCE. So VCE lah yang kita nak cari. So kita ada yang ni tadi, IC kita dah ada 2.93 mA, darab dengan RC 2.7 kilo-ohm campur VCE. So VCE sama dengan berapa? 16 tolak 2.93 mili darab dengan 2.7 kilo. 7.911. Betul. So 16 tolak ada 8.09 volt. Right. Kira saya salah kira. Betul tak? Berapa? 8.09. Okay. So berbalik kepada soalan yang dia minta, saya lupa nak bagi tahu tadi. So soalan minta, yang pertama dia minta, soalan satu dia minta IB,
IC dengan BC. Kemudian soalan 2, dia minta draw DC load line. Soalan 3, dia minta voltage gain dengan voltage gain in dB. So untuk soalan 1 kita dah jawab. So, soalan 1 dah jawab, soalan 2 pula. So soalan 2 dia minta draw DC load line. So DC load line kita tahu asas dia mesti ada ni lah. Lukis ni dulu. Kita ada IC dengan VCE cut off. So value ni kita boleh dapat dah. Ini berapa? 16 volt. So yang ni IC saturated ni, IC saturated pun kita boleh dapat. Awal tadi kita boleh buat BCC bahagi dengan RC. So BCC IC saturated sama dengan BCC 16 bahagi dengan RC 2.7 kiloohm. So dapat berapa? 5.93 miliampere. Dapat? Betul. So 5.93 mili ampere. So sekarang ni kita nak Q point. Q point tadi kita dah dapat dah juga. Kita ada IC tadi 2.93. So sini 2.93 mili ampere. BCE tadi kita ada 8.09. So kita dah menjawab soalan 2. So soalan 3, voltage gain. So voltage gain adalah dalam AC analysis. Yang kita buat ni, soalan 1 dan 2 ni adalah DC analysis. Bila dia masuk kepada voltage gain, kita tahu kita kena guna AC analysis. So AC analysis, kita tahu soalan yang pertama dia minta voltage gain. So formula yang kita ada untuk voltage gain, kita ada AB sama dengan R kecil, L kecil bahagi dengan RE prime. Itu formula dia. Betul. Voltage gain. Untuk AC analysis. Soalan 3 adalah AC analysis. So kita ada formula AV voltage gain sama dengan RL bahagi dengan RE prime. So bila kita tahu formula ni, kita kena tahulah value ni. Formula dia adalah AB RL bahagi, sama dengan RL bahagi RE. So kita kena cari RL, kita kena cari RE. So RL sama dengan apa dia? RL sama dengan RC. Dalam kes ni sebab ada RC sahaja. Dia boleh jadi, sekiranya ada circuit awak tengok nanti, dia keluar kat sini, dia ada satu lagi resistor kat sini, pergi ke ground. Dia akan tulis sini RL besar. So kalau ada ni, RL kecil ni jadi macam mana?
dia akan bertukar jadi RC parallel dengan RL besar. Beza dia. Bila ada ada RL besar kat sini, letak RL kat sini, bermaksud RL ni parallel dengan RC. Sekarang ni dalam case circuit ni dia tak ada. So bila tak ada, kita tahu loop dia dekat sini lah. Ada satu je resistor dia dekat situ. So kita ambil terus RL sama dengan RC. Kemudian kita ada RE prime. So RE prime sama dengan formula asas dia itu ingat 25 milivolt bahagi dengan IE. So ini formula untuk dapat RE prime. IE datang daripada mana? Tak perlu kira. Dia tak bagi pun. Kita dah kira dah tadi. Tapi kita nak ambil dia kat mana? Mana letak IE? Kita dah belajar sebelum ni, saya dah bagi tahu IE ni kena ingat. Tak perlu kira. Awak dah dapat dah. Tapi kat mana value tu? IE sama dengan IC. IE sama dengan IC. Kenapa? Kalau tengok pada loop yang kedua ni, kita ada daripada atas turun lalu sini, pergi sini, pergi sini kot. Kita dah ada IC tadi. Kita dapat IC. ICQ tadi kita dapat 2.93 mA. Series circuit. So apa jadi pada current? Sama. So IE sama dengan IC lah. So 25 mV bahagi dengan 2.93 mA. So dapat berapa? mV bahagi dengan 2.93. Dap, ha? 8.53. So dapatlah 8.53 ohm. So kita boleh masukkan. Kita dah ada RC, kita dah ada RL, kita dah ada RE prime. So kita dapatlah AV, voltage gain dia 2.7 kilo ohm bahagi dengan 8.53 ohm. So 2.7 bagi 8.53. So kita dapatlah 316.5. Ambil nombor bulatlah terus. 317. So gain dia 317. So bermaksud dengan circuit dengan supply ni, sekiranya ada input untuk amplifier, keluaran dia akan digandakan sebanyak 317 kali ganda untuk circuit ni. So soalan yang last kali dia minta voltage gain in dB. So in dB kita tahu kalau voltage AV in dB 20 log 317. So 20 log 317 dapat 50. Mesti tulis
50 dB. Unit dia mesti ada ada tulis dB, decibel. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak tahu nak tanya apa. Jadi frekuensi dia tak sempat lagi dia frekuensi. Betul, kita baru settle kat sini. Sebab kata kita ikat pun tak boleh buat yang ni. Sebab kita tak tahu cara dia. Dia pun sama macam ni, tak cerita lagi dua kilo log. 3 dB sikit. Dan negatif 3 dB tu formula dia tu macam mana dia? Negatif 3 dB tu kita kita panggil dia dia 50% daripada signal tu. Kita ambil separuh. So normal kita buat analisis, kita ambil negatif 3 dB. Ataupun kalau dalam dalam dia punya tu, kalau kita tukar ke dalam unit unit bukan di decibel tu, kalau kita convert dia adalah 0.707. Untuk signal analysis kita biasanya kita ambil negatif 3 dB tu dalam tu dia punya ni. Di tempat dia band dia. Ah ha, band dia punya dia kita analisis dia bukan pada maksimum, kita ambil dekat negatif 3 dB. Untuk frekuensi. So amplifier clarification, classification. Dia kata from a load line, Q point is important to determine the maximum output without distortion of an amplifier. Q point will determine type of an amplifier. So apa yang kita cari Q point tadi? Q point yang kita cari inilah yang menentukan jenis-jenis amplifier tu. So ada 5 jenis amplifier. Kita ada kelas A, kelas B, kelas AB dan kelas C. So kalau tengok dalam tu dia ada bagi kedudukan dia. So normally yang kita pakai adalah kelas A amplifier. Dia duduk kat atas. Kalau kita dapat Q point dia duduk dekat contoh kelas AB tu, kita tengok kelas B dululah. Kelas B dia akan berada pada cut off frekuensi tu. Cut off frekuensi pula. VC cut off. So kelas AB adalah pertengahan antara A dan B. So dia akan berada di antara A dan B. Kemudian yang paling bawah sekali berada di bawah value VC cut off adalah kelas C. So nanti kalau ada circuit amplifier nak tahu dia punya kategori apa, buatlah ni. Dapat di silo line dia, tahulah dia kelas apa. So kelas A amplifier. Q point for a class A amplifier is at the center of a load line. A class A power amplifier is one in which the output current flows for the entire cycle of the AC input supply 360 degree.
So 360 degree conduction angle means the amplifier device remain active for the entire time and use complete input signal. Due to this continuous loss of power, class A amplifier create tremendous amount of heat, low efficiency around 30% dia punya output. So class A amplifier dia akan berfungsi mengamplify signal tu tanpa mengubah signal asal. Bermaksud dia masuk sinusoidal tu, bentuk dia tetap sama dekat output, cuma perbezaan dia amplitude dia lebih besar. Itu class A amplifier. So bila dia guna macam tu, bermaksud apa yang masuk, yang tu dia amplify. So dia akan menggunakan banyak tenaga. So bila dia guna banyak tenaga, dia akan create heat. So dia akan lebih panas. Amplifier tu akan cepat panas. Itu kelas A amplifier. So dekat mana nak guna dia? Dia kata the class A amplifier more suitable for outdoor musical system. The sound is very clear and more linear. So untuk audio system, menggunakan kelas A amplifier sebab apa yang kita cakap, apa yang kita mainkan, itulah yang kita nak orang dengar, betul? Sebab itulah apa yang signal yang masuk, itulah yang dia amplify. So sesuai digunakan untuk audio system. Advantage dia, the current flows for a complete input signal cycle. It can amplify small signal. The output is same as input. No distortion is present. So apa yang masuk, itulah yang dia amplify. So sebab tu dia gunakan dalam audio system. Disadvantage dia, low power output, low collector efficiency. So bila dia dah gunakan amplify semua yang masuk, dia akan menyebabkan heat. Dia cepat panas. Bila cepat panas, dia akan menghasilkan advantage, disadvantage dia tu lah, low power output, low collector efficiency. Kemudian class B amplifier. So dia kata the cue point for class B amplifier is selected to be at collector cut off voltage. So berada pada collector cut off voltage, VCE cut off tadi. Then we can see the each that each transistor device of the class B amplifier only conduct through 1/2 or 180 degrees of the output waveform. So efficiency reaching about 78%. Kalau tadi 30%. Sebab dia guna banyak tenaga. So untuk class B amplifier pula, dia akan mengambil separuh daripada signal yang masuk di amplify. So kalau masuk sinusoidal tu, dia hanya ambil separuh je. Dia amplify separuh sahaja. So bila dia separuh, dia menggunakan tenaga yang lebih kurang. So efficiency dia meningkat. Penggunaan tenaga dia kurang, efficiency dia meningkat lah. So class B amplifier are used in low cost design. Digunakan juga dalam audio system. Can be used for low cost design, quality sound is not important. Disadvantage dia, bad distortion. So bila dia ambil separuh sahaja, dia akan menyebabkan distortion lah, ada gangguan. Signal tu mungkin lost. Advantage dia, dia lebih murah. Bila mana quality sound is not important. So kalau audio system tu, kita hanya buat dia untuk kita dengar je. Ni normally untuk kita pakai sendirilah, kat rumah ke, kita nak beli headphone ke kan. Kita hanya guna, kita tahu kita nak pakai untuk kita boleh dengar je. Ha, sedap tak sedap belakang kira. Okay, janji boleh dengar. So itu adalah kelas B amplifier. So kalau kita nak dengar yang sedap, kita belilah yang mahal, yang kelas A amplifier. Okay, kalau setakat nak dengar je, biasalah kalau kontraktor pun nak supply barang, dia tanya kan,
nak yang sedap ke, nak sekadar boleh dengar. Okey, itulah perbezaan dia. Harga dia pun berbeza. So class E, class C amplifier, Q point for class C amplifier is designed further cut from cut off point of a load line. For amplifier class C, output current flow less than half cycle of the input signal, 120 degree to 150 degree. So efficiency of around 99%. So efficiency dia lebih tinggi sebab kalau kelas B tadi ambil separuh daripada signal, maknanya dia ambil satu cycle sahaja, bukan satu cycle, ada satu cycle sinusoidal dia ambil half. Sekarang ni kelas C amplifier pula dah lah B tadi half, dia ambil half lagi pada B tadi. Okay, so bila dia ambil sedikit lagi, efficiency dia makin tinggi sebab dia menggunakan tenaga yang lebih rendah. So efficiency dia punya efficiency dia meningkat 99%. So dekat mana guna kelas C amplifier ni? So mostly kelas C amplifier ni digunakan untuk menaikkan signal, signal booster. Dia bukan digunakan dalam audio system. Kelas A dengan B tadi digunakan dalam audio system, kita nak naikkan balik kita punya audio, sistem audio. Kelas C digunakan untuk signal. Macam dalam handphone kita, radio kita, kita nak kuatkan signal yang sampai tu. Bukan audio system, signal. Signal RF, radio frequency oscillator, radio frequency amplifier, frequency modulation transmitter FM, booster amplifier, high frequency repeaters, tune amplifier. So dia gunakan untuk up signal, bukan up audio system. Macam area TV, kalau dulu TV analog kita pakai area kan, area biasa tarik wire terus masuk TV, kemudian kita nak signal tak kuat, kita beli booster. Booster daripada antena masuk booster baru pergi ke TV. So booster tu adalah kelas C amplifier. Dia digunakan untuk meningkatkan signal. Handphone kita, radio kita, kita nak tarik signal tu, kita pakai antena. Tak cukup kalau kereta tarik bagi panjang lagi, betul? Handphone tak cukup signal, naik atas bangunan tinggi, panjat pokok. So tujuan dia untuk kita dapat naikkan signal, kita boleh terima signal. So itu adalah class C amplifier. Digunakan dalam untuk meningkatkan signal, bukan untuk audio system. Sebab tu dia perlu ambil separuh daripada yang separuh tadi. Dia signal, dia bukan audio. Okay. So advantage of class C amplifier, higher efficiency, best result in radio frequency application, physical size is suitable for given power. So dia, sebab dia ambil signal, dia hanya menguatkan separuh, sedikit sahaja signal, so dia memerlukan tenaga yang rendah. Sebab tu digunakan untuk signal punya amplifier. Macam handphone, kita pakai bateri kan, bateri kecil je. Radio pun kita pakai, kalau boleh pakai bateri, boleh pakai power direct. Dia hanya memerlukan tenaga yang sedikit sahaja. Ah, tak perlu dah. TV, kalau TV yang baru digital semua LED tu, dalam tu dah ada booster. Sama juga kalau kita, contoh kita ada macam mana kalau kita nak booskan, contoh kita ada TV kat situ, kemudian kita ada TV kat bangunan sebelah, kita nak sambung dia guna HDMI cable. Kalau kita tarik panjang sambung ke sana, dia akan lost. So macam mana kita nak kuatkan dia? Satu cara kita pakai splitter. Splitter kan, HDMI splitter. So bila jenis equipment yang ada power,
dia adalah amplifier, dia boleh amplify. Dia ada signal amplifier dalam tu, dia ada kelas C amplifier dalam tu. Kalau kita sambung konektor biasa tu antara kabel dengan kabel, kata BNC dengan BNC, kita nak sambung ada konektor kan. So dia tak ada booster dekat situ. Dia hanya konektor. Tapi kalau kita sambung dekat device yang ada power, kita cocok power, dia ada power, so dia ada booster. Dia ada kelas C amplifier dalam tu. Dia boleh amplify untuk signal tu sampai lagi jauh. Ha. Asal ada splitter yang ada power, dia adalah booster. So disadvantage dia, poor linearity, not suitable for audio application. To obtain either inductor and coupling transformer is very difficult. So tak sesuai digunakan untuk audio system, untuk kita amplify bunyi ataupun kita nak dengar bunyi yang sedap, tak sesuai. Dia hanya sesuai digunakan untuk signal, radio frequency punya signal. Kita nak amplify signal. So kalau kita beli booster-booster tu, macam-macam jual kan, dekat Shopee ada booster kan, signal booster, itu adalah kelas C amplifier. Dia adalah signal booster, dia bukan audio punya booster. So kelas AB amplifier, pertengahan di antara AB. So cue point for kelas C amplifier is lie in between kelas A and kelas B amplifier. For amplifier kelas B, output current flow more than 180 degrees but less than 360 degree. Efficiency reaching about 50 to 60%. So dia ambil signal tu, satu part dia ambil full, satu part lagi dia ambil separuh. So dia berada pertengahan. So kelas AB juga digunakan dalam audio system. The class B amplifier are used in hi-fi system. So mostly dekat radio kita, hi-fi system kita, kalau radio biasa tu taklah, yang radio yang amplifier tu ada speaker, kita boleh tambah 3-4 biji tu kan. Home theater lah, home theater. So home theater menggunakan class AB amplifier sebab kita nak dengar dalam ruang bilik yang kecil, tak perlu nak up tinggi-tinggi. So dia gunakan class AB amplifier. Disadvantage dia, the power dissipation generate the heat and requires large amount of heat sink. This amplifier has low efficiency and the average of efficiency is less than 50%. Yang bawah tu silap tu, not suitable for audio application tu, bukan. Sebab ni adalah untuk audio application. So nanti potong. Dia untuk audio system. Kalau kita tengok yang konsert tu, live ke konsert apa benda kan, itu kelas A amplifier yang besar-besar sekejap-sekejap tu, itu kelas A. Sebab tu dia size dia besar, kipas dia pun besar dalam tu. Kalau kita bila pakai, kita boleh dengar bunyi kipas dia kuat sebab dia gunakan power yang banyak. Yang tu sama ada kelas B, sebab dia simple punya, dia kelas B ataupun kelas AB, dia menggunakan low power. Kalau yang amplifier yang besar, kalau macam yang tu karaoke punya set tu, itu dalam kelas B ataupun kelas AB lah, hi-fi system punya. Kalau konsert, amplifier yang besar tu, itu kelas A. Memang dia pakai power yang banyak. Satu kalau tengok dia orang audio, dia punya power pun dia nak asing. Dia ada control dia, dia nak asing daripada, kalau video dia nak asing, dia tak boleh duduk sekali sebab dia pakai power yang banyak. So efficiency concept. Efficiency is most important in power amplifier. Poor efficiency mean that much of the input power is converted to heat. A class A amplifier conduct for the entire signal cycle and has the lowest efficiency.
So bila dia guna power yang banyak, dia akan hasil heat yang banyak, so efficiency dia kurang. So efficiency dia lebih merujuk kepada penggunaan tenaga, bukan kepada bukan kepada signal loss ke tak loss. Contoh macam kelas A amplifier digunakan untuk concert kan, untuk amplifier yang besar. Lagi besar dia, lagi bagus dia, lagi banyak dia guna tenaga, lagi sedap audio dia yang kita boleh dengar. So dia bukan merujuk kepada audio yang kita dengar, dia merujukkan kepada penggunaan tenaga. Efficiency ni merujuk kepada penggunaan tenaga. So kelas AB amplifier conduct for one half of the signal, kelas C amplifier conduct for the less than half of the signal cycle. So makin dia menggunakan tenaga yang sedikit, makin efficient dia punya amplifier tu. So kelas C lah yang paling efficient sebab dia menggunakan tenaga yang paling sedikit. So efficiency dia ada simbol, ada calculation dia. So simbol dia macam huruf N tu. So itu adalah efficiency. So conclusion dia, kelas A amplifier operate at the center of the load line and have large quiescent current flow. Kelas B amplifier operate at cut off and have no quiescent current flow. Kelas B amplifier are usually operate in push pull configuration. Kelas B amplifier has crossover distortion. Kelas AB reduce crossover distortion. Bridge amplifier provide 4 times the output level power and eliminates the output coupling capacitor. So class E amplifier are biased beyond cutoff for a small conduction angle and high efficiency. Class B amplifier use tune tank circuit to reduce distortion in RF application. So apa dia tune tank ni? Tune tank ni kalau tengok circuit dia tadi, class C amplifier, ada tu, ada C dan L tadi. Ada kapasitor, ada inductor. Kalau tengok dekat kelas C amplifier punya circuit, dia ada kapasitor dengan inductor. Okay, itu dipanggil tune tank. Parallel resonant circuit. Nah, yang ni nanti korang belajar. Sam ni dah belajar belum? Circuit teori, circuit analisis. Yelah, subjek yang benda korang belajar ni, C dan L ni, circuit ni dipanggil dalam resonance. Dah pernah dengar resonance? Belum lagi, tak belajar lagi dah kot. Semasa depan dah kot, dia ada satu subjek. Sebenarnya dia adalah techno dual. Dah belajar belum? Yeah. Dia bukan techno 2 lah, nama circuit dia lain, nama subjek dia lain. Circuit analisis kot. Kalau asas dia adalah techno 2 lah. Ni tapi sebab dia macam ni saya boot clock. Ni kita tak faham istilah dia boot clock. Frequency response code. Ah, yang tu kena ada, dia panggil dia ada gambar rajah boot clock dia. Nanti korang masuk sepatutnya dalam subjek elektronik ada. Subjek elektronik korang akan masuk kepada subjek. Sekarang ni korang belajar asas amplifier je kan. So satu subjek lagi elektronik. Elektronik device kot. Korang lebih menumpu kepada circuit amplifier ni. Pas filter lah. Kat situ lah nanti ada lah, nanti dia lukis. Kita tahu nak cari macam ni FC apa semua tadi lah. Kita pergi kat mana, apa yang 3 dB yang saya
dekat subjek ni tadi, frequency response asas je. Kau nak tahu cari bandwidth, itu je. Ha, nanti semester depan kau masuk satu subjek elektronik, saya tak ingat nama subjek tu, ha, yang tu dia lebih, baru kau masuk detail dia. Macam mana nak kira, ha. Ha. Dekat subjek elektronik semiconductor belum lagi. Baru asas, jumpa frequency response tadi pun FC je. So yang untuk semiconductor ni, frequency response korang ini je. Asas dia korang nak tahu ni FC2, FC1. Kita nak tahu bandwidth. Bandwidth ni apa? Jalur lebar. Lepas tu ada istilah jalur lebar. Jalur lebar. Okay, so bandwidth. Itu bandwidth. Jalur lebar tu adalah bandwidth. So inilah range dia. Kalau nak kira, kita nak tahu dia punya alat tu berfungsi yang bagus, dia akan berfungsi di dalam range ni. Kalau dia keluar daripada range ni, dia tak berfungsi untuk amplifier tu. Dia akan berada untuk range tu sahaja. So asas dia korang boleh tahu, nak kira dia akan bagi ni, dia bagi ni, dapat cari bandwidth. Itu sahaja dulu. Nah, detail dia macam mana nak cari ni nanti, ada dalam subjek yang seterusnya, ada circuit, ah, boleh kira. Okey. Dia macam low pass filter, high pass filter tu pun elektronik lah tu. Elektronik. Ah, tapi untuk subjek yang seterusnya. Oh. Jadi amplifier ni bawa ada transistor. Ah. So dia ada low pass filter, ada high pass filter. Lambat, ha, lambat banyak lagi. Belajar sikit-sikit. Tenor, korang belajar resistor, kapasitor, inductor. Ha, tu komponen asas elektronik. Masuk semiconductor, korang belajar diode, belajar transistor, nanti ada triac, nanti subjek yang seterusnya. Okey, itu komponen yang seterusnya korang belajar. Ha, nanti semester depan masuk subjek electronic device, ada tambah alat lagi. Lepas tu digital. Memanglah 100. Ha, so macam mana nak dapat? Ha, itulah gabungan pula. Komponen-komponen ni boleh keluarkan kod 0100 apa. Ha, guna sikit-sikit. Okey. Okay, take 5. Okay, macam ni, voltage gain ni kan, output dia ada kemungkinan ada. Kalau macam tu dia masuk 10, dia keluar 10. Ada ke macam ni? Macam dia tak low pass filter, macam kata dia masuk 10, dia keluar 10, ada ke? Boleh? Boleh jadi ke? Sebab filter ni, dia bukan amplify. Dia nak filter. So, kita masih tetap dia nak, kita nak signal yang sama. Masuk 10, keluar 10. Okay. Tapi masa masuk 10 tu, dia ada noise ke. So filter ni kita guna untuk buang noise tu. Kita masih nak signal yang sama. Oh. Jadi gain dia tu satu je lah. Sama, ha, dia tu tak sama je. Contoh, kita ada signal macam ni. Katakan signal tu macam ni.
dia masih dia masih katakan 10 vote peak to peak. Dah 2 meter. Kita nak signal dia keluar sini. Tetap 10 juga. Tetap 10 juga. Jadi kat sini game dia tak ada lah. Satu je lah game. Macam power supply lah. Power supply kita ada filter. Filter dia kapasitor. Kapasitor. Kalau power supply biasanya dia akan letak dua. Mula-mula lepas dia, dia dah convert, dia akan lalu satu kapasitor. Kemudian lalulah resistor apa semua, water regulator. Sebelum keluar apa output, dia ada satu lagi kapasitor. Filter lah, kapasitor ni filter. So, kalau DC signal DC dia contoh masuk macam tu. Kita tak nak yang ni. Kita nak pakai linear. Nah, itulah fungsi filter. Botol regulator bateri UPS tu dia, selain daripada simpan dia simpan, sebenarnya dia mencantikkan lagi signal botol tu. Ni mostly dipakai dekat, paling penting nak pakai benda-benda ni dekat medical punya alat. Kalau botol tak stable, mati orang. Sebab tu kalau kita pergi hospital, dia tak bagi kita cucuk handphone dekat dia punya soket-soket dekat wad tu kan. Memang dia dah dalam tu, dia dah standard. Sebab tu dia dia tak pakai pelak kat dinding. Tak pakai pelak kat dinding kan, dia ada dia punya nampak macam rail tu kan. Ah, dia ada pelak dah sini untuk alat-alat dia. Dia ada coaster kan. Warna kuning, warna merah, warna putih. Masuk yang tak stable, mati orang. Sebab dia ada ripple sikit je dia boleh menyebabkan ni kan. Contoh macam alat untuk jantung ni kan.
Thank you.
Thank you.
Okay, so kita masuk slide yang last untuk chapter 3. So lesson learning outcome, understand other biasing technique of common emitter transistor configuration, base bias with emitter feedback technique, bias voltage divider technique. Apply other application of BJT, understand concept of feedback. So biasing technique of amplifier ada tiga. Yang pertama kita panggil feed bias, kemudian feed bias with emitter feedback, kemudian ada voltage divider bias. So kita tengok feed bias dulu. So feed bias yang kita dah biasa buat ni lah, itu kita panggil feed bias. Yang kita dah buat sebelum ni, kita dah buat AC, DC analysis, AC analysis, itu adalah feed bias. So kita buat KVL, kita dah buat KVL, dah cari IB, cari IC, cari VCE. So itu adalah feed bias. Kemudian so example dia pun nanti korang cuba buat sendiri tengok, sama je. Kita nak cari IB, cari IC, cari VCE. So kita tengok yang voltage divider bias. Kenapa dipanggil voltage divider? Kita tengok sekarang ni dekat base tu, kita ada R1, kita ada R2, kan? So itu kita panggil voltage divider bias. So kita dah tak boleh pakai VCC ataupun VBB. Kita kena cari satu voltage yang baru. So voltage tu adalah Thevenin. Kalau tengok formula tu dia tulis VB, betul? So dia bukan VBB lagi. Kita cari voltage VB, voltage yang ada yang keluar dekat simpang tu. Sebelum ni kita pakai VCC ataupun VBB, voltage daripada supply. So sekarang ni kita pakai VB. So macam mana nak cari VB? Kenapa dipanggil voltage divider? Dah belajar kan dulu voltage divider dekat Tekno. So dekat Tekno dah belajar ni. Dekat Tekno dah belajar voltage divider dengan current divider, betul? Current divider pakai dekat circuit yang macam mana? Kita sebut divider, divide bermaksud kita bahagikan dengan, betul? So kalau current divider, kita bahagikan current tu. Kita bahagikan current tu, ada orang dapat banyak ni, ada orang dapat banyak ni, kan? So dekat circuit yang macam mana dapat macam tu? Dekat circuit parallel, betul? Circuit parallel, circuit parallel, kita ada current divider. Kita ada satu current yang masuk ni, nak pecah pergi sini, pergi sini, panggil current divider. Voltage sama kalau parallel, betul? Kalau sini 10 volt, kat sini pun 10 volt, kat sini pun 10 volt, dia tak divide, current yang divide. Sebab tu current divider pakai dekat parallel. Sekarang ni
Kita nak pakai voltage divider. So kalau dekat voltage divider, kita pakai dekat series. Sebab current dia sama. Yang berbeza adalah voltage pada R1, yang berbeza pada voltage pada R2. Sebab tu kita pakai voltage divider untuk series circuit. So dalam kes, dalam kes kita punya amplifier circuit ni, kita ada R1, kita ada R2. Kita ada R1, kita ada R2. So sebenarnya circuit ni, circuit yang kita tengok dekat amplifier ni, kalau kita tengok R1 dan R2 dia tu sebenarnya series macam ni. Yang masuk dekat kaki base transistor tu adalah daripada mana? Yang masuk dekat base transistor tu. Ini transistor kan? So yang masuk dekat base ni sebenarnya kalau tengok daripada situ. Betul. Antara puja dua. Ha, dekat sini. So yang ni pergilah ke common. So yang ni pun sebenarnya pergi ke common lah. Negatif ni common. So sebenarnya voltage yang masuk dekat ni, BB yang masuk, BB yang masuk kat sini sebenarnya adalah voltage R2. So dalam kes voltage divider bias, voltage yang kita nak cari BB ni, voltage pada base ni adalah voltage R2. So kita kena guna voltage divider. So kita ada circuit ni R1, R2. Ada simpan ni. So sini voltage R2. Dia macam tu lah sebenarnya. R1 tu ni sambung dengan VCC. Yelah, ni lah VCC. Positif, negatif. Mana datang positif negatif tu? Kalau kita tengok, dia sambung dekat VCC tu. Ini RC. Kemudian ada RE sekarang. So bila ada RE, nampak KVL mesti ada value voltage drop pada RE ni. Kita ada kapasitor C-volt. Kemudian kita ada kita ada skip macam tu sekarang. So sekarang ni kita nak buat KVL, kita tak boleh guna dah VCC sama dengan tu. KVL dia adalah VB. Voltage yang masuk sini adalah VB, voltage base. Sebab VCC tadi supply, dia dah ada dua voltage drop. Dia ada voltage drop pada R1, ada voltage drop pada R2. So kita kena pakai VB. VB adalah voltage pada R2. So kita kena guna voltage divider. So voltage divider VB sama dengan, macam mana nak ingat? Kalau voltage divider, voltage base yang kita nak cari ni adalah voltage pada R2. So yang atas adalah R2. Voltage yang kita nak cari bahagilah dengan R2, R1 campur R2, darab dengan voltage supply. So itu voltage divider. Kalau current divider, tak ada dalam ni. Saya nak
revision yang nanti kau nak pakai. Kalau current divider parallel punya skirt, macam formula dia sama lebih kurang macam ni. Yang atas ni apa? Air itu yang terbalik. Kan? Terbalik. Kalau kita nak cari, kita contoh kita ada R1, R2. Tak ada kaitan dengan skirt lah. Ini revision je untuk current divider. Kita nak cari current pada R1. Yang atas adalah berlawanan dengan dia. R2. Kalau nak cari current pada R2, yang atas R1. Itu current divider. Kalau voltage divider, yang atas adalah di mana voltage yang kita nak cari tu. Voltage divider. So kita nak cari voltage pada R2. So yang atas R2 bahagi dengan total resistor dia. R1 campur R2 darab dengan VCC. Okey. So bila dah dapat VB, baru kita boleh buat KVL untuk loop yang pertama. Baru balik pada yang kita dah buat sebelum ni. Okey. Bila kita tak tinggal, kita ambil guna VCC kan. Kenapa kita tak ambil yang voltage yang ni? VIN. Ni. Ini bukan voltage supply. Oh, tu bukan voltage supply. Ini amplifier. Ini adalah signal yang kita nak amplify. Oh. Ingat? Kita ada dua ni. Oh, satu voltage. Kita ada yang ni. Voltage tu. Yang ni adalah sistem tu, amplifier tu. So voltage supply dia adalah VCC. Kemudian kita ada yang ni, signal yang kita nak amplify. Dia tak memberi pesan kepada circuit ni. Circuit ni hidup dengan VCC. Dah hidup baru yang ni boleh amplify. Tak hidupnya ni, bagi signal masuk pun radio tak bunyi. Betul? Signal masuk macam handphone lah. Signal nak sampai tapi handphone kita off. Kita boleh amplify lah, tak boleh masuk signal kan. Sama lah. Okay. So ini input signal yang kita nak amplify. So, bila dah ada VB, barulah kita boleh tulis KVL dia. So, kita ada VB. Sekarang ni VB kat sini. Kita dah ada voltage supply kat situ. So, KVL dia sekarang dah tak ada VRB. Sebelum ni kita ada kat sini saja kan? So kita ada KVL, VCC sama dengan VRB campur VBE. Sekarang ni voltage VB kat sini. So kita ada VB sama dengan apa yang ada selepas dia. Kita ada VBE campur dengan, dia ada RE sekarang kan. So kita ada VRB dan tak ada VRB. Kita sekarang ambil voltage VB kat sini. So ini KVL yang pertama. So dalam kes ni, apa yang tak ada? VB kita dah ada tadi, kita dah dapat sini. Ada value. Ini VE pun kita ada value. VRE yang tak ada value. So yang kita nak cari adalah RE. So yang kita nak cari adalah RE ya. RE tak ada value. So dalam case ni kita nak cari RE sama dengan VB tolak VB bahagi dengan RE. So ini tu loop yang pertama. Perbezaan dia dekat voltage divider bias adalah pada bahagian loop yang pertama. Loop yang kedua, proses dia sama. Loop yang kedua, kita ada VCC, lalu RC, lalu VCE, lalu RE sampai ke ground. So KVL dia kita ada voltage supply,
VCC sama dengan VRE campur VCE campur VRE. Sebab sekarang ni ada voltage drop dekat sini, so ada VRE. So itu KPI untuk loop yang kedua. So dalam kes ni kita masih nak mencari VCE. VRE pula, VRC. Voltage pada RC, voltage pada CE dan voltage pada RE. Dalam kes ni kita masih nak mencari VCE. Sebab value-value yang lain kita dah ada. So kita nak cari VCE sama dengan VCC tolak ICRC campur RE. VCC tolak IC RE, RC campur RE. Kenapa? Kerana IC sama dengan RE. Siri. IC sama dengan IE. Kita cari sini IE tadi kan. So kalau nak kena panjang, dia akan jadi cari lah VCC sama dengan tolak IC RC tolak IC RE. IC sama dengan IE. So dia boleh memudahkan jadi VCC tolak IC darab RC campur Ali. Okay. So itu voltage daripada bias. Dia punya rumus. Perbezaan dia adalah KVL pada loop yang pertama. Okey, kita tengok contoh. Dia bagi circuit ni, so dia bagi given VCC 22 volt. 22 volt R 2 3.9k, R 1 3.9k, RC 10k, RE 1.5k. So soalan dia minta, so dia beritahu, and transistor is silicon. So kalau soalan sebut macam tu, bermaksud kena mengambil kira 0.7 tu. Kalau dia beritahu neglected VBE, kosong lah. Tapi dia bagi macam tu, transistor is silicon, so automatik kita tahu dia nak VBE 0.7. So soalan dia find VB, VE, IE dan IC, VC and VCE, voltage gain, voltage gain in VB. So soalan macam ni biasa dekat IC. So dia minta VB. Sebab apa? Dia buat terutam macam tu, value yang atas kita nak pakai dekat yang bawah. Dapat yang bawah kita nak pakai dekat yang bawah dia. So VB pakai voltage ni pada lah. So kita ada R2 3.9K bahagi 39K campur 3.9K darab 22. Dapat apa? Dapat apa? 39, 3.9 campur 39. So 3.9 39 campur darab bawah tambah 2 volt. So VB dapat 2 volt.
So soalan yang kedua, cari VE. So nak cari VE, kita kena cari IE lah. So sebenarnya soalan dia baca terbalik sikit. Sepatutnya dia minta IE dengan IC dulu. Tapi bila kita nak cari VE tu, sebenarnya kita dah selesaikan C. Soalan 2, soalan 3. So kita ada KPL yang pertama, GB sama dengan VBE campur dengan VRE. So kita ada IE sama dengan 2 volt tolak 0.7 bahagi dengan RE 1.5K. So kita dapat 2 tolak 0.7 bahagi dengan 1.5 kilo. So kita dapat 0.87. Betul? 0.87 miliampere. So, dapat 0.7 mA, kita boleh dapat VE. So, VE sama dengan IE darab dengan RE. 0.87 mA darab dengan RE 1.2K. Dapat 1.71 volt. Betul. So IE kita dapat, automatik kita boleh dapat IC. So dah dapat ni, tak perlu nak tulis, awak boleh hanya boleh buat sama dengan IC juga. IE sama dengan IC. So dah menjawab 3 soalan. Kita dah dapat VB, kita dah menjawab VE, kita dah menjawab IC dan IE dengan IC. Kemudian soalan yang keempat, dia minta VC dan VCE. So kita cari VCE dulu. Macam mana nak dapat? Kita buat KVL untuk loop yang kedua. So KVL untuk loop yang kedua, kita ada VCC sama dengan VRC campur VCE campur VRE. So, kita ada 22 volt, VRC kita ada 0.87 mili darab dengan 10K campur VCE campur dengan, kita dah dapat VE tadi 1.31. So VCE sama dengan berapa? Sebelas
1.9 gol. Dapat tak? Kemudian dia minta VC. Voltage pada kolektor. Voltage pada C ni. C. So kalau ambil multimeter, letak sini, letak sini. Dia dapat VC. So apa value VC ni? Macam mana nak dapat? Kita tengok flow dia. Kita ada VCC. VCC supply. Lalu RC, lalu C. Tak sampai sini. So kita ada voltage supply sama dengan VRC campur dengan VC. Betul. Voltage supply ni sama dengan voltage drop kat sini. Dua ni. So dalam case ni VC sama dengan VCC tolak VRC. 22 tolak over VRC berapa? Ha, IC RC tadi 0.87 dalam dengan 10K dapat apa? mA dalam dengan 10K. Ha? 8.7 volt. So sama dengan 13.3 volt. So VC 13.3 volt. Okay. So soalan yang seterusnya dia minta voltage gate. So yang kita buat setakat ni adalah DC analysis. Sekarang ni kita nak buat AC analisis. So voltage gain samalah berbalik kepada kita punya formula tadi. Voltage gain AB sama dengan RL bahagi dengan RB prime. So kita kena cari RL, kita kena cari RB prime. So RL kita tahu sama dengan RC. RE prime sama dengan 25 milivolt bahagi dengan IE. So kita boleh dapat voltage gain sama dengan 10K bahagi dengan 25 milivolt bahagi dengan IE tadi 0.87 mA. Kita dapat 28.7. Betul. 28.7. So kita dapatlah voltage gain dia berapa? 348.4. So itu voltage gain dia. Soalan yang seterusnya dia minta voltage gain dalam dB. So AB dB sama dengan 20 log 348.4. Dapat apa? 50.83. 50.83 dB. So habis jawab. Senang je kan? Senang. Haa. RL sama dengan RC. Ya. Yeah. Tak semestinya. Yang macam saya kata tadi, kalau dia kata dia bagi RL kat sini. Ha. So, RL kecil ni sama dengan RC paralel dengan RL. Okey. Kalau ada RL tu. Kalau tak ada, ambil RC.
Oh, dia bergantung kepada VCC tu masuk kat mana? Bergantung pada circuit ni. Kalau dia ada RL kat sini. So RL kecil tu adalah RC parallel dengan RL. Sekarang tak ada. So tak ada RC tu lah. Tapi ni ada tak soalan VCC tu dia masuk dekat base tu kat situ? Tak ada kan? Kat sini? Haa, misalkan VCC tu dan kalau voltage divider dia akan kena macam ni, awak kena cari VB. Memang ini tadi macam ni. Ha. Ah, okey. Dia boleh tulis macam ni. Dia buat VCC kat sini ataupun dia buat macam ni. VCC ni VBB. Oh, sama juga. Tapi dua dalam kes kalau sama biasa dicantumlah. Okay. Ada kes dia bagi untuk current pada collector dia bagi 22 volt. Yang masuk ke habis dia bagi 10 volt. Okay. Itu lain lah. Okay. So nak cari VB, dia kena pakai yang 10 volt ni lah. Supply yang masuk kat sini 10 volt. Tetap kena guna yang parallel juga lah. Kena guna, kena guna voltage divider lah. Oh, tetap kena guna juga lah. Tetap kena guna voltage divider. Untuk case voltage divider. Kalau circuit macam ni. Okey, ada soalan lagi? Kalau dia kata daripada BBB tu di mana ke sana? Bukan. Mana? Ni? Okey. Dia voltage tu terus masuk ke BBB. Jadi situ jadi parallel lah. Tak. Dalam case ni kita panggil voltage divider lah. Okey, kalau sebenarnya BBB antara dua circuit ni kan, antara R1 dengan R2 ni series. Susun balik kan, tengok lah. Kenapa dia saya kata series? Okey, ini BBB supply positif. Betul. Ground dia kat mana? Bawah. Tetap yang sama ground, negatif. Oh. 0 volt. Betul. Ini 0 volt kat sini. So kalau saya anggap ni tak ada. Macam ni tak apa tak faham. Okey, circuit ni cuba tengok. Sepuluh volt. Positif, negatif. Series tak? Series? Ha. R1 dan R2 ni series. Okey. Oh, dia bukan kata corner kat situ tu. Tak. Dia masuk R1, dia tu BBB separuh ke R2 separuh. Yang kita ambil ni, kalau tengok kenapa kita ambil BBB ni voltage R2. Dalam circuit ni nampak? Ini yang pergi ke ground, ini yang temu kat sini. So voltage yang masuk sini adalah voltage R2. Value voltage R2 tu. Voltage divider. Value voltage R2. Jadi R1 tu tak ada lah, cuma dia ada drop je kat situ. Ya. Yeah. Kita nak tahu kenapa, sebab kita nak tahu voltage yang masuk kat sini berapa. Sebab dia drop dah kat situ awal. Kalau tak, kita akan pakai. Kalau tak ada yang ni, oh, kita pakai yang macam biasa tu. VCC sama dengan VRB campur VBE KVL dia. Dalam kes ni, sebab apa? Sebab ada satu resistor sahaja. Satu resistor, voltage yang masuk sini adalah voltage R satu masuk sini. Dia ada satu resistor saja, so circuit dia series macam tu. Sekarang ni dia ada satu lagi circuit kat sini. Dia ada beban kat sini. So load yang masuk, voltage yang masuk adalah voltage pada sini. Macam mana? Tak macam elektrik yang litar tu macam mana? Macam elektrik punya litar, biasa kita tengok atas. Bila sampai kat simpan tu, ha, kita sana sepanjang, sini sepanjang, ke bawah sepanjang. Itu current. Voltage, voltage ni. Macam gini, jadi parallel lah. Kalau nak kira lah. Tak parallel. Kalau parallel, dia akan sama R1 sama voltage, R2 sama voltage. Haa, sepanjang. Betul. Kan ni dia series. Okay. So itu voltage divider. So voltage divider hanya melibatkan calculation pada base yang berubah.
Yang lain je tak sama. Okay, sekarang ni kita tengok base bias emitter feedback. Sebenarnya samalah. Dalam kes base bias emitter feedback ni, yang kita akan balik kepada circuit yang macam yang asal kita dah buat sebelum ni. Cuma perbezaan dia ada RE. Itu sahaja. Jadi ni IC tak sama dengan. Sebab IC apa? Bila ada RE, ada beban dekat sini, so kita panggil dia ada feedback. So sebab tu dia punya circuit kita panggil base bias with emitter feedback. Sebelum ni kita buat adalah base bias sahaja, di mana tak ada RE. Kita tulis KVL VCC sama dengan VRB campur VBE. Ini sahaja, betul? So ini base bias sahaja. Sekarang ni base bias with emitter feedback ada RE. So ada pertambahan VRE. Itu sahaja. Ha, kalau ada 2 RE, tambah lagi RE 1 campur VRE 2. Okey. Itu sahaja. Objektif dia masih kita nak mencari IB untuk loop yang pertama. Dapat IB, kita boleh cari IC sama dengan beta IB. Okey, settle. Loop 1. Loop 2 pula sama juga. Kita ada VCC sama dengan water drop VRC campur VCE. Ada pertambahan sebab sekarang dah ada RE. So ada VRE. Itu sahaja. So dalam kes ni kita masih nak mencari VCE. Okay, so perbezaan base bias with emitter feedback, ada pertambahan feedback daripada RE. Okay, so boleh buat kot, kan? Senang je. So ada contoh soalan tu, yang tu cuba buat sendiri. Soalan dia masih minta IB, IC, VCE, draw DC load line dengan voltage gain. Benda yang sama, cuma kali ni ada RE. Okey, yang tu cuba buat sendiri. Saya nak tengok ada tak. Thank you.
Okey. Kita buat satu contoh soalan final exam. Ni final exam Jun 2016. Voltage divider. So dia bagi circuit. Circle ni. So soalan dia referring to the circuit shown in the figure, calculate VB. So soalan dia calculate VB. IC. VC. VCE. Kemudian draw and label the DC load line. Load line includes that include evacuation region, cut region, and Q point. So ini soalan IC 15 markah. Jawab semua ni 15 markah. Baru rasanya AC 20 markah kot. Yang ni format lama dia masih ada objektif, ada 3 bahagian. Objektif, structure, AC. So korang dah tak ada objektif. So dia bagi circuit ni. Jangan rasa tertekan tengok ada kapasitor. Ni circuit amplifier, dia mesti ada benda ni. Apa fungsi kapasitor tu? Filter.
Bukan. Dalam kes ni, kapasitor berfungsi untuk kalau DC analisis dia akan open. Dia akan blok DC ni keluar kat sini. Sebab tujuan kapasitor ni hanya benarkan sinusoidal signal yang lalu. Bila kita nak bagi amplifier, signal yang masuk ni kita nak boleh lalu ke keluar kat sini. So kalau tak ada kapasitor kat sini, nanti dekat VOUT ni boleh baca voltage DC supply. Tak nak. Dia ada kapasitor ni sebab kita tak nak DC supply tu keluar kat sini. Jadi hanya nak benarkan input yang kita bagi untuk keluar. Itu tujuan kapasitor. Dalam kes ni, itu fungsi kapasitor. Okay. So dia minta VB. Soalan yang pertama, VB. So kita tahu VB adalah voltage pada R 2. Soalan 1, VB sama dengan R 2 2.2K bahagi dengan 10K campur 2.2K darab VCC 12 volt. Ah, berapa? 0.1 2.16. Baik. Sekejap. Oh, darab 12, lupa. Volt. So, kita dah jawab BB. Sekarang soalan 2 dia minta B. So, nak dapat VE, kita kena cari IE. Betul? Sebab kita VE sama dengan IE darab dengan RE. So, RE kita ada, IE kita tak ada. So, kita kena cari IE. So, kita kena buat KVL loop ni. So, kita ada VB sama dengan VBE campur dengan VR. So kita ada IE sama dengan 12 tolak 0.7 bahagi dengan 1K. Berapa? Boleh? Kita ada sini sekarang ni, VB. So KVI adalah VB sama dengan VBE campur dengan VRE. So VB campur VB sama dengan VBE campur VRE. So IE sama dengan 12 tolak 0.7 bahagi dengan 1K. So dapatlah 11.3 mili. Betul. Betul. So bolehlah masuk dapatkan BE. So 11.3 mili ampere darab dengan 1K. Volt. So kita dah jawab BE. IC. Tak perlu susah-susah. Buat je sama dengan IC. Dah jawab. IE sama dengan IC. So sekarang dia minta VC. Dia minta VC. So kita tahu tadi, kita dapat VC sama dengan VCC tolak VRC. Ini yang dapat VC. So apa yang kita perlu cari? RCI. Tak payah dah. Tak payah dah. Kita dah ada VCC 12 volt. Betul. Kita dah ada IC. Ha, cari dia terus. IC
11.3 mili darab dengan RC 2.7K. So sama dengan 12 tolak 11.3 sekarang negatif 3 darab 2.7 sekarang 7 sebelah macam besar lagi ya. Belas tolak kosong. RE ni, RE saya tak nampak sangat value dia kat sini. Terpadam. 1 ke 10 lah. Dia sepatutnya tak dapat, tak logik dapat negatif. Sekejap saya nak tengok value RE. Halo. Am. Ada polis? Alah. Yang hantar ramai orang ke apa? Pergi belah Blue Lagoon lah. Apa dah? Semua pantai penuh kan. Teluk Kemang. Okey, ramai orang macam tu lagi ramai. Kelah-kelah. Nak habis sekejap lagi. Okey. Eh silap ni, kita cari V. Kita cari ni tadi. IE, VRE, IE, RE. IE. Tadi kita dapat VRE. VRE. Patutnya kita cari VRE tadi dulu. Ni kita dah formulakan VL tadi. VB sama dengan VBE tolak VRE. Betul tak? Kita ada 2 volt and 2 ke? 2.16. 2.16 sama dengan 0.7 tolak VRE.
So VRV sama dengan 2.16 tolak 0.7. Berapa VRV? 2.16 tolak 0.7. 1.46. Betul. 1.46 volt. So dia minta soalan adalah VE bukan VRE ya. Voltage pada E. Dari situ ke common. Ha. Sini kalau kita ambil sini tak sini kita dapat VRE. Jadi VE. VE kena start daripada tahap VE. Kita kena ambil daripada VDE ke VE. Voltage pada ammeter. Soalan minta VE. Okey okey betul lah. Voltage pada ammeter sama dengan VRE lah. So voltage VE kena buatlah sikit. VE sama dengan VRE. Kalau kita ambil ammeter tak kat sini tak sini kita tahu lah dia ada VRE. So carilah VRE. Dah dapatlah 1.46 tadi. Itulah jawapan dia. Okey kemudian bahagian yang sebelah. So dalam kes ni kita nak cari IE sebab kita nak pakai IC. Kat sini kita nak pakai IC. So kita nak cari IE. So dapatlah IE sama dengan IC. Sabi 1.46 bahagi dengan 1K. Betul. Ha, apa? mili ambil. Oh betul. Tadi besar. 1.46 mili ambil. Saya dapat apa? 12 tolak ni dapat 3.9. Oh belum 20 tolak. Oh so 12 tolak 3.9. Betul. 8.05. So VC sama dengan 8.05. Kemudian soalan minta VCE. So VCE kita carilah KVL dia. VCC sama dengan VRC campur VCE campur VRE. So kita ada 12 VRC. Berapa tadi? 3.9 campur VCE campur VRE tadi 1.46. So VCE sama dengan 12 tolak 3.9 tolak 1.46. Berapa? 6.64 volt. So habis kita dah menjawab yang atas ni. Kita ada semua VB, VE, IC, IE, VC dengan VCE. So soalan yang seterusnya, draw and label DC load line that includes saturation region, cutoff region and Q point. So DC load line macam saya kata, asas dia, lukis dia dulu, labelkan IC mili ampere, VCE
Vote. Kemudian garis. So dekat sini kita ada VC, E, cut off. Betul. So kita terus boleh dapat daripada tadi. Berapa? Water supply, VCC. Berapa mas? Sini kita tahu IC saturated. Betul. So kena cari IC saturated. So IC saturated sama dengan VCC bahagi dengan RC. Itu saja. Current maksimum yang boleh lalu loop yang kedua tadi. So 12 bahagi dengan 2.7. Okey. Berapa? 4.4 mili ampere. So tulis kat sini 4.4. Kemudian kita nak cari Q point. Boleh label terus Q point. Tapi macam mana dapat? So kalau dalam soalan awak tulis macam ni saja, tak ada markah untuk Q point. Tak ada. Walaupun ada Q point kat sini, tak mana dapat, kena ada radar punya ni kan. Kena ada punya ni. So kita dah dapat tadi IC. IC sama dengan IE tadi 1.46 miliampere. 1.46 miliampere. Kemudian VCE 6.64 volt. Okey. Dah settle, dah menjawab soalan yang bawah tu. Draw and label DC dot line and true saturation region, cut off region and Q point. Dapat 15 markah. Senang je kan? Tak susah ah. Saya pun data ni punya calculator. Ni point kat mana tu yang masalah. Kalau silap baca kita dah hang. Kena praktislah. Tak praktis jawab soalan. Tu yang tak tahu kat mana nak ambil tu. Kena buat. Okay. So kita stop dekat sini dulu untuk hari ni. So minggu depan cuti, selamat bercuti lah. So untuk next class kita buat lab 4-5. Kalau sempat kita setelkan 6. Ada 6 kan? Maksudnya sampai 6 ke 5 saja? Sampai 5 je.